3, apa isi kandungan janji kita? Janji utama kita bila bertahaluf, bila kita berjanji, ialah untuk bekerjasama dalam melepaskan atau menghilangkan sebarang bentuk kezaliman. Itu asal pada tahaluf siasi. Isu tahaluf siasi ini kita petik daripada mana? Kita petik daripada cerita yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang Islam, orang-orang Arab mereka ada pelbagai suku. Suku-suku yang sangat baik, bukan tiga suku ni. Suku makna kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah yang banyak, yang mereka akhirnya bersatu pada satu bapa, satu ibu. Suku-suku Arab ini mereka ada satu masalah, satu benda yang namanya ta'asub kabali. Dia ta'asub pada kabilah dia. Antara syiar yang mereka bawa ialah unsur akhaka zaliman au mazluma, bantu saudara kamu sama ada dia menzalimi atau dizalimi. Maknanya buat khianat kat orang pun kita kena bantu, kena khianat kat orang pun kita bantu. Itu syiar jahili. Syiar ini ditolak oleh Islam dan diberikan nafas baru sebenar jadi dah. Diberikan kefahaman baru oleh Nabi semasa dengan maksud unsur akhaka zaliman au mazluma, bantu saudara kamu yang menzalimi dan yang kena zalim. Sahabat tanya, hazal mazlum, orang kena zalim jelah kita bantu. Tapi az-zalim, orang yang zalim bantu lagi mana? Nabi kata, kamu ambil tangan dia, sekat dia, jangan buat zalim. Itu makna bantu orang yang menzalimi. Diberi kefahaman yang baru. Bila orang Arab ada ta'asub kabali, mereka bila mana ada suatu perkara isu melibatkan suku yang lain, kabilah yang lain, bila mereka nak bertemu, mereka akan wujudkan pakatan-pakatan. Antara pakatan yang masyhur berlaku di zaman jahiliyah namanya Hilfu Mutayyibin. Mutayyab. Mutayyab ni maknanya orang yang diberi wangian. Kita asal macam mana? Hilf Mutayyab ini ataupun kita kata tahaluf siasi yang dipanggil Hilf Mutayyibin ini cerita dua puak. Satu Bani Abdiddar, yang kedua Bani Abdul Manaf. Ini semua keturunan Quraisy semua ni. Dua-dua puak ni dia ada masalah, ada benda yang mereka nak bincang, ada benda, ada pertembungan berlaku antara mereka berdua, dua puak ni. Bila ada pertembungan, maka setiap banu tadi, setiap puak tadi, mereka cari sekutu-sekutu mereka yang boleh buat tahaluf siasi dengan mereka. Lalu Banu Abdi Manak cari lima puak. Puak Zahrah, Zuhrah, Puak Asad, Taim dan juga Al-Harith bin Fihir. Buat satu tahaluf. Geng Abdul Dar pula pun buat benda yang sama. Dia cari lima puak juga. Puak Jumah, Puak Saham, Makhzum dan Adli. Dan Adi. Masing-masing ada lima puak. Buat tahaluf. Ketika dibuat tahaluf inah, Nabi SAW hadir. Ketika Nabi masih lagi, belum lagi menjadi Nabi. Tahaluf yang berlaku itu disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Syahidtu hilfal mutayyibin. Aku menyaksikan sendiri tahaluf mutayyibin. Ma'umu mati bersama dengan bapa-bapa saudara saya. Wa ana ghulam, aku di kala itu masih lagi remaja. Fama uhibbu annali humrun na'am wa anni ankusuhu. Aku tidak suka walaupun aku ada satu, aku ada unta-unta merah, aku tak suka walaupun ada unta-unta merah untuk aku melanggar janji-janji setia tersebut. Perjanjian kerjasama ni dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan diri masing-masing. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya kesan daripada perjanjian tadi digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menarik sokongan ahli keluarga, melindungi dan memberi perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi,
Antara yang kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam Banu Abdiddat. Banu Abdiddat ini ramai yang membangkang dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf salah seorang daripada keturunan puak yang bersekutu dengan Bani Abdiddat. Al-As ibn Wa'il pun sama. Utbah bin Rabi'ah pun sama. Yang dikenali sebagai Abul Walid. Ini grup-grup yang awalnya menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila puak-puak yang bertahaluf dengan golongan Bani Abdiddat ini menentang Nabi, siapa yang bersama dengan Nabi? Yang sanggup mempertahankan Nabi ialah Bani Abdimanah. Yang dimulakan oleh Abu Talib. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabi, berilah amaran pada kaum kerabatmu yang dekat, wahai Muhammad, naik kumpul kaum keluarga dia yang dekat di kalangan Banu Hashim 45 orang, jamu makan, buat makanan. Yang hadir bersama Abu Lahab. Tak ada Nabi nak bercakap, Abu Lahab cakap dulu. Dia condemn dia begini, bagi amaran pada orang lain yang hari yang ikut Muhammad. Senyap Nabi, tak kata apa. Balik saja, Nabi tak cakap apa. Tapi makan kenyanglah. Kemudian panggil kali kedua. Berkumpul ramai lagi. Abu Lahab tak ada. Berkumpul ramai, bagi makan juga, kemudian bagi ucapan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ucapan menerangkan dia adalah nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikala itulah Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas semangat kekeluargaan yang diikat dulu oleh Hilful Mutayyibin tadi, dia telah beri suatu kesanggupan untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La amna annak, aku pasti akan pertahankan kamu, wahai Muhammad. Cuma dia kata, aku sendiri belum lagi terbuka untuk bersama dengan agama kamu, masih lagi dengan agama Abdul Muttalib. Tapi dia memberi kesanggupan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesan Hilful Mutayyibin. Dia satu. Yang kedua, satu lagi hilif tahaluf yang berlaku zaman jahiliyah, namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul berlaku bila mana ada seorang lelaki daripada Az-Zubaidi datang ke Makkah Al-Mukarramah, dia jual barang. Bila jual barang, yang beli barang namanya Wa'il, Al-As ibn Wa'il, seorang yang terkenal kalangan orang-orang Quraisy. Dia beli barang, dia tak bayar. Ada perangai jahiliah macam tu, beli barang tak bayar. Bila tak bayar, Zubaidi orang luar. Al-As ini orang Mekah. Orang masyur terkenal. Maka dia naik atas bukit. Jabal Qubais. Dia buat seruan. Siapa yang nak tolong saya? Siapa nak tolong saya? Ada orang Quraisy ini. Amru ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il ini telah ambil aku begini. Didengari oleh Az-Zubair ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Az-Zubair kumpul semua kaum kerabat dia yang dulu bertahaluf atas nama Hilful Mutayyibin dulunya, panggil semua. Dia kata, kita kena buat suatu pakatan baru. Pakatan kita, pakatan untuk menangani mana-mana orang yang kena zalim di Makkah ini, kata Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Lalu permintaannya itu disebut oleh ramai orang. Maka mereka beramai-ramai menyaksikan atau mereka bertahaluf atas nama Hilif Al-Fudul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji apa yang berlaku tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jada'an, aku menyaksikan di rumah Abdullah bin Jada'an hilfan, suatu perjanjian, suatu tahaluf, ma uhibbu annali bihi humran na'am walau ud'a bihi fil islam la ajabtu, aku tidak suka
Dengan sebab ada perjanjian tadi, aku tak nak walaupun diberikan unta-unta merah. Unta-unta merah ini tuan-tuan, harta yang paling berharga bagi orang Arab. Kalau kita ini kereta lah, BM ke, Mers ke. Harta yang berharga. Jadi kalau aku dapat harta yang berharga, unta-unta merah sekalipun, aku tak nak berbanding perjanjian yang dibuat tadi. Dan kalau aku diseru untuk buat perjanjian sebegitu pada zaman Islam ni, tentu aku akan menyahut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menggambarkan kepada kita memang berlakunya perjanjian tahaluk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perjanjian itu diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi kata kalau ada lagi yang seumpama itu pasti aku akan sahut. Kalau ada lagi tahaluk siasi yang mengajak untuk mempertahankan orang yang dizalimi, pasti aku akan terima. Lalu mereka pun keluar beramai-ramai. Keluar beramai-ramai mencari Al-As ibn Wa'il dan paksa dia beri balik barang yang dia ambil. Maka Amru ibn Wa'il, Al-As ibn Wa'il tadi tak boleh kata apa sebab yang ramai-ramai. Mereka berpakat untuk saling mempertahankan hak orang yang dizalimi. Dan sejak pada itulah tidak ada seorang pun yang masuk ke Makkah Al-Mukarramah yang boleh dizalimi kerana ada perjanjian tadi. Hinggakan pernah berlaku di zaman Islam, Husin bin Ali bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husin anak Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husin bin Ali dia ada hak dia. Berlaku pertikaian dengan salah seorang cucu kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia keturunan Bani Abi Dar. Husin tak ada keturunan Nabi, keturunan Bani Ka'ab. Bila mana cucu pada Abu Sufyan ni yang ketika-ketika bapaknya orang yang berkuasa ambil hak yang dimiliki oleh Husin, Husin membuat seruan. Dia kata apa? Jomlah siapa nak bantu saya berdasarkan hilful fudul, siapa nak bantu saya untuk mempertahankan hak saya. Maka segera disahut oleh mereka-mereka yang berketurunan Abi Manaf bersama dengan Husin mempertahankan hak yang dimiliki oleh Husin. Hingga akhirnya terpaksalah cucu Abu Sufyan menyerahkan hak yang dimiliki oleh Husin. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya tahaluk siasi membawa kepada sama-sama mempertahankan kebenaran dan juga untuk sama-sama menghalang sebarang bentuk kezaliman berlaku. Ini asas kepada hilful fudul. Sebab itulah saudara-saudara semua, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi betul-betul memanfaatkan hilif tahaluf yang berlaku. Antaranya saya sebutkan tadi, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula berdakwah ditentang oleh kaum dia, Nabi telah gunakan Abu Talib menjadi pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinggakan bila datang seorang laki-laki dihantar oleh puak-puak Quraisy bertemu dengan Abu Talib untuk minta diserahkan anak saudara dia tadi nak diganti dengan laki-laki lain. Apa kata Abu Talib? Sebelum tu Abu Talib panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, wahai Muhammad, ni ada orang Quraisy datang jumpa aku mengadu tentang kamu. Apa kata kamu? Abu Talib nak tengok Nabi lagi mana, acah Nabi lagi mana. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu. Nabi kata kalau sekiranya mereka letakkan di tangan kananku ini matahari dan di tangan kiriku bulan supaya aku tinggalkan agama ini, tak mungkin aku tinggalkan kerja agama ini. Lalu akhirnya Abu Talib menyatakan, izan imdi lima syi'ta ya Muhammad fa inni amnau. Kalau begitu wahai Muhammad, teruskanlah perjuangan kamu, teruskanlah kerja kamu, aku akan pertahankan kamu. Sedangkan Abu Talib tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa laki-laki terpaksa datang minta izin dengan Abu Talib mengadu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak direct dengan Nabi? Jawapannya kerana mereka menghormati tahaluf.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada orang-orang Abu Talib